Pemirsa, seorang ibu melahirkan di pinggir tepi Jalan Wahid Hasyim, Sampang, Madura, Jawa Timur. Lokasi kejadian yang dekat klinik bersalin membuat jabang bayi dan ibunya dapat segera terselamatkan. Video amatir merekam saat seorang ibu melahirkan bayi di Jalan Raya Wahid Hasyim, Sampang, Madura, Jawa Timur. Dalam kondisi pasrah, sang ibu memegang bayi berikut tali pusatnya. Lokasi kejadian yang dekat dengan klinik bersalin membuat bayi dan ibu segera mendapat pertolongan. Peristiwa terjadi saat sang ibu pulang dari klinik bersalin. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba ia mengalami kontraksi hingga bayi prematur pun lahir dengan cepat. Bisa terus kano keluar, baru duduk sini, sakit perut, lama-lama apa langsung keluar bayi. Oh, di situ lah ya. Gampang. Sebelum melahirkan di jalan, si ibu dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ketuban sudah pecah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Pihak klinik tidak berani melakukan proses persalinan dan segera merujuknya ke rumah sakit terdekat. Usai mendapat pertolongan, sang ibu bayi Mastia yang merupakan warga Petapan Torjun rencananya akan dipulangkan pada hari ini. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan.